Belanjalah aku dulu, nanti kesorean pula habis semuanya. Kesiangan gak aku belanja ya? Eh, kakmu. Eh, Mi. Kau mau kemana belanja? Oh, kau mau belanja juga ya, kak? Bawa-bawa keranjang. Pas kali lah, aku pun juga mau belanja nih. Sama yuk. Ayo lah sama kita. Kau belanja ke pajak mana ini? Pajak mana ya, kak? Pajak yang dekat sungai itu aja lah kita yuk. Pajak Mencirim. Ya udah ke situ pun nggak apa-apa, murah juga nya di situ. Tapi itu jauh loh kak, pajak Mencirim itu kak. Naik angkot pun kayaknya jam segini udah nggak ada angkot lah kita. Keluarkan apa sepeda listrik kau itu? Yuk. Jalan aja lah kita nih, sambil cerita-cerita nggak terasanya itu. Ya ampun kakmu, jalan kaki udah 5 kilo juga loh itu kita jalan. Apa udah nggak maraton kita judulnya itu? Mental kali memang kau loh Ning. Ya udahlah bentar, aku ambil dulu sepedanya. Iya, kakmu. Aku tempati saya dulu lah ya. Kok terbuka pintunya? Apa di rumah dia? Ya ampun, habis semua lah ini belanjaanku. Gak ada lagi stok-stok belanjaanku. Ikan, cabai, cabainya pun ini udah kering-kering. Mau gak mau harus belanja juga lah ini. Aduh, lah. Assalamualaikum, Isaya. Waalaikumsalam di belakang, Ning. Masuk aja. Is, kau ngapain? Inilah, Ning. Mau nyuci piring, sisa piring yang tadi malam. Mau masak rencananya, cuma semua-semuanya habis. Gak ada lagi cabai bawangku di kulkas itu. Bingung aku. Oh iya. Eh, aku sama kamu mau ke pajak loh, Is. Nggak mau sekalian kau. Oh iya. Ikutlah aku. Enak juga lah kalau misalnya ke pajak rame-rame. Kan daripada sendirian aku. Ya udah ayo lah. Kau mau ganti baju lagi apa udah gitu aja? Kalau misalnya ganti biar aku tunggu. Ganti baju ngapain pula ganti baju, cuma ke pajak aja kok. Yaudahlah pakai ini aja nya aku, pergi ke pajak. Tapi bentar lah ya, aku beresin ini dulu piringku yang di kamar mandi ini ya. Ya udahlah aku tunggu tempat Kak Mumu ya, cepet jangan lama kali. Is, memanglah si Nining ini ya, buat repot aja lah dia. Loh, mana si Nining? Nanti ditinggalkannya pula aku. Nining! Mana dia? Apa? Loh, ngapain kau keluarkan sepeda kau, Kak? Si saya mau ikut. Itulah mulutmu mau kukoyak lah, Nining. Tadi kan kau yang nyuruh ini dikeluarkan biar kita naik ini. Alah, udahlah. Masukkan aja lagi. Biar sehat kita jalan kaki aja. Ngapain malas-malasan naik sepeda? Nggak mungkin juga ini bisa tarik 3. Tadi kau loh yang bilang, Nining, jauh kali ke pajak itu 5 km jalan. Sekarang kau bilang pula olahraga. Memang tak apa kau, kucampakan pula ada sepeda nanti ke muka kau. Udah cepet masukin lah sepedanya, entah ngapain pakai sepeda. Hah, kan susah kali kau, repot kali pakai sepeda. Malesnya nak ujubila, biar sehat loh. Is, cepetlah Is. Enak kali kalau jam segini udah siapan semua, tinggal makan. Jadi bisa lebih santai lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah nggak sih Sumi ini ya? Kayaknya kurang asin lah sayurku ini loh. Eh, Kak Bor mau kemana kau? Loh, di sini kau Sum. Ini lah mau ke rumahmu aku. Mau ngasih ini untuk anak-anakmu. Apa itu Kak? Adalah ini sedikit rezeki. Ya nggak banyak, tapi kan yang penting ya ikhlas lah aku. Sama ini ada nih untuk jajan anakmu. Ya Allah Kak Bor, baik kalilah hatimu Kak. Berkah ya Kak pas di hari Jumat kayak gini, mudah-mudahan rezekimu bertambah ya Kak. Alhamdulillah rezeki anak-anakku. Makan kita Kak yuk. Iya sama-sama. Gak usah lah aku udah makan tadi. Lah kamu pun gak selera aku. Hah? Itulah kau Kak Bor, kadang udah baik kali hati kau, kadang udah sombong kali kau. Udahlah kalau gak mau ke nasi ku ini enak loh padahal gulai ku ini Kak. Alhamdulillah, tadi pengajiannya udah selesai. Eh, itu ada Kak Bordir sama Kak Sum. Kesanalah, nanya kabar. Anak-anakmu kemana, Sum? Lagi nonton. Nonton Avatar orang itu. Ih, udah ada TV-mu? Enak kok ya. Mentang-mentang udah jadi hidup kembang kau, udah bisa kok beli TV. Belum ada loh wak TV kami. Nonton dari lubang-lubang tetangganya orang itu. Assalamualaikum, Kak Bordir, Kak Sumiati. Waalaikumsalam, Bu. Kak Bordir tumben-tumbenan udah di sini sama Kak Sumiati. Iya, Bu. Kak Bordir ke sini itu datang ngasih ini ha, jajan tuh anak-anakku. Ih, Sumi, ah. Jangan ngomong kayak gitulah, ah. Malu orang.
Masya Allah Kak Bordir, senang sekali saya mendengarnya. Mungkin karena itu Kak Bordir usahanya lancar dan terus berjaya sampai sekarang ya. Karena Kak Bordir itu suka bersedekah. Semoga warga lain mencontohnya ya Kak. Alhamdulillah Bu. Ibu dari mana? Iya Kak Bordir, saya kan tadi habis dari masjid, ada pengajian. Tapi udah selesai, ini saya mau jalan-jalan. Ibu udah makan, mau aku ambilin makan Bu. Makasih Kak Sumiati, saya sudah makan kok. Saya kesini tadi cuma singgah aja. Terus sampai sini Ibu mau kemana lagi? Selesai dari sini Kak Bordir, saya mau ke gang sebelah. Mau jumpai Kak Siti Badriah. Mak, ngeri juga Ibu ini, Siti Badriah yang penyanyi itu Bu. Iya Kak Bordir, itu loh Kak Siti Badriah yang lagunya terong, terong dicabein itu. Kita mau collab Kak, bikin lagu religi. Wih, hebat Ibu ya, bisa nyanyi juga rupanya Ibu Ustazah ini. Saya kan emang penyanyi Kak Sumiati, kan saya rapper. Jika kau hidup selalu bermusuh-musuhan, maka tak ada rasa tenang di hati. Marilah kita saling bermaaf-maafan, jangan kau simpan masalah lama di hati. Oh itu Ibu yang nge-rap. Tahu aku lagunya itu, lagunya Warintil itu kan. Iya Kak Bordir, saya kan di situ pegang kucing. Bu, nanti kalau kalian kurang personilnya sama Kak Siti Badriah, ajak aku ya Bu, pandai juga lo aku nyanyi. Kalau masalah itu Kak Sumi, itu tergantung manajemen kita. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Kak Bordir, Kak Sumiati. Soalnya saya mau ketemu Kak Siti Badriah buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Maaf salah. Agak lain Ibu ini, bisa salah jalan dia. Kak Bor, udah lama si Siti Badriah pindah ke sini? Nggak tahu aku Sum. Aku juga baru dengar karena Bu Ustazah tadi bilang. Tapi Siti Badriah itu lagunya bukan Terong Tabiin itu kan. Baca Dunia Akhirat bukan lagunya. Heh, bukan itu loh Kak Bor, itu nyanyinya Rita Si Butar-Butar. Oh iya, salah lah aku berarti ya. Entah apa sih saya ikut, aturan kan kita naik sepeda kan Kak. Lagian tak ngapain lewat dari sini, lewat dari rumah si Kiki Wati, jijik kali aku. Orang kau kok, kau tadi yang bilang naik sepeda. Kau lagi yang ngajak si Isayan, entah apa maksud kau gak jelas. Pandai kali memang mulut kau, udah kayak jabir kali mulut kau itu. Antes lah kau sering berantem sama si Wati. Lagi pula pajak mencirim itu lebih dekat loh dari sini, Ning. Iya, aturan tadi kami mau naik sepeda ya kan Kak Mu. Cuman karena kau mau ikut ya udahlah jalan kaki aja. Kak Mumu pun katanya capek kalau jalan kaki, 5 km katanya. Kau yang ngomong tadi kayak gitu loh Ning, orang ku bilang jalan kok biar sehat sambil olahraga. Lancip kali memang bibir kau ini, orang kau tadi yang ngajak aku. Udahlah yuk ah, nanti setelah kesorean. Padahal tadi Kak, aku nanya, mana ada ku ajak dia? Ah diamlah kau Ning ah. Kau mau minum gak Kak Bor, biar ku ambilkan sekalian aku ngantarkan ini ya. Ya udah, tapi air putih aja, pakai es. Kau kasih warna-warna sedikit sama gula ya. Ya Kak Bor. Kak Bor, kayaknya tuh Kak Nining, Kak Mumu sama kayak saya lah. Iya. Mana Sum? Kok tumben orang itu bertiga-tiga? Eh, itu si Bordir sama si Sumi, Kak. Oh iya. Ya. Oh, jadi kayak gini kan ya? Pigi-pigi gak ngajak aku. Apa sih kau, Bor? Orang gak kemana-mana loh, mau belanja loh kami. Entah, heboh kali lah. Ya kenapa harus rame-rame? Ya kenapa rupanya pun kalau kami rame-rame? Suka-suka hati kami lah, Bordir. Ya gak bisa lah kayak gitu. Masa kalian pikir rame-rame tanpa aku? Bordir, gak usah kementotan lah kau. Kemarin aja aku ajak kau ke pajak panas-panas gak mau. Kau mau ikut rupanya kami ke pajak ini panas-panas kayak gini? Ya aku kalau berdua sama kamu ya gak mau aku. Tapi kan kali ini rame-rame. Apa salahnya kalian ngajak aku dulu? Udahlah dulu ya Kak. Aku ambil minummu dulu ya. Jadi ceritanya ini kau merajuk Bordir, gara-gara kami pikir rame-rame kok gak kami ajak? Entah, gak tahu aku. Ih, anak perawan merajuk. Kalau kau ikut ke pajak kau mau beli apa? Kau aja gak bisa masak. Tah, jadi kau maunya apa sih Bor? Ya kalian aja lah aku sekarang. Walaupun aku belum tahu mau ikut apa enggak. Bordir. Ya udah, Bor, kami mau belanja. Kau mau ikut atau enggak? Bentar, aku pikir-pikir dulu. Kayaknya abis ini aku gak ngapa-ngapain sih. Ikut gak aku ya? Inilah kau minta dikeplak kepala kau, kelamaan mikir kau. Jadi kayak mana, mau ikut apa enggak? Setelah tutup itu pajaknya nanti. Ya biasa aja lah ngomongnya, kok kayak gitu kali.
Nggak suka kalian kalau aku ikut. Udahlah, Pontira. Sok kecantikan kau. Kami tinggal kau nanti ya. Jangan sampai ku umut nanti itu kau. Kan, kan? Kayak gini. Mau ngajak kawan sendiri aja pun pakai emosi-emosian. Kayak nggak ada arti pertemanan ini. Udahlah, Bor, ya. Banyak kali jenggonek kau. Udahlah, ya. Kesantelan kau. Kayak singgit gori ku tengok. Ya udah, Tana. Lain pikir aku iri nggak kalian aja. Hei, ikutlah! Ikut! Ya ampun, Nining, kau ya. Ulang deh, apa tadi? Ih, Masya Allah, Kak Bordir. Seneng banget loh, banget loh. Selesai dari sini, saya mau ke gang sebelah. Saya mau jumpai Kak Siti Badriah, Kak Mumu. Kak Mumu. Saya kan juga penyanyi, Kak Sung. Saya ini rapper loh. Jika kau hidup selalu bermusuh-musuhan. Saya kan emang penyanyi, Kak Sung. Saya ini rapper loh. Ulangin lupa. Oh, jika.